akhirnya dimatikan. Bermain laju, Lindan pun boleh, no problem. Lee Dong Kyun berdepan dengan Lee Chong Wei pada kejohanan dunia yang lalu, di mana dia kalah straight game. Ini pemain Cina yang pertama dia temui pada tahun 2014 ini, kalau diikutkan kepada stats ini. Akhirnya dimatikan oleh Lin Dan. Dah tak boleh sabar lagi. 28-26. 42 minit. Dia ambilnya untuk menjinakkan Lee Dong Kyun pada game yang kedua. Satu pertarungan yang cukup dramatik di sini. Juara bertahan menang selepas menang 21-12. Kita lihat lagi sekali bagaimana dia mencari ruang apabila overhead smashnya tanpa perlu melompat dan akhirnya terlalu keras, terlalu menjunam dan sukar dikembalikan oleh Lee Dong Kyun untuk akur tewas kepada juara bertahan dalam acara persorangan lelaki ini. Baik, sebelum saya tinggalkan gimnasium ini, kita tengok apa yang berlaku kepada pelawanan-pelawanan yang lain, di mana kita sebenarnya menunggu Dato' Lee Chong Wei turun ke gelanggang berdepan dengan pemain dari Pakistan.